Oke, teman-teman. Nah, inilah dia unit senapan spesial terbaru di GSA Sport Indonesia. Dapatkan unit eksklusif ini sekarang juga dan tonton ulasannya dari awal sampai habis. Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bediler ya. Salam satu laras, salam olahraga teruntuk teman-teman bediler yang ada di manapun kalian berada. Tetap semangat dan juga tetap hihi ya dalam menjalani hari ya, sahabat bediler kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saya kedatangan unit spesial terbaru nih. Di salah satu contohnya adalah unit senapan ini. Nah, inilah dia unit senapannya, yaitu PCP River Rainbow Popor Kamuflase ya. Nggak hanya popornya yang kamuflase, namun dia ini sudah full kamuflase. Mulai dari larasnya, tabungnya, sampai popornya, dan juga sampai peredamnya, teman-teman. Jadi, bagi teman bediler yang memang terobsesi untuk mengoleksi unit senapan angin full kamuflase, silakan untuk tonton video ini terkait ulasannya dan juga harganya lebih detail. Akan saya bahas kupas tuntas ya, teman-teman, terlebih kelebihannya juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, nyalakan notifikasinya. Oke, mari kita bahas spesifikasi lebih lanjut terkait senapan ini. Oke, teman-teman bediler, jadi yang pertama ini untuk larasnya ya, kita bahas larasnya. Jadi untuk laras dari senapan ini juga dibalut dengan desain kamuflase, jadi sudah full kamuflase. Oke, teman-teman. Nah, untuk bagian larasnya sendiri, senapan ini itu pakai laras baja ya. Untuk ode larasnya yaitu 8 mm, seperti itu. Panjangnya ini 60 cm ya. Dan di bagian ujung laras dia juga sudah ada visir ya. Visirnya dia ini ada dua, ada depan dan juga belakang ya. Nanti mempermudah teman-teman bediler apabila ingin berburu tapi tanpa repot-repot setting teleskop ya, seperti itu. Nah, untuk fungsi visirnya ini sendiri, kalau untuk berburu jarak dekat ya cukup lumayan ya, lumayan fungsi sahabat bediler. Namun kalau untuk jarak jangkauan atau jarak akurasi yang cukup lumayan jauh, mungkin di atas 10 meter ya, lebih saya sarankan untuk pasang saja teleskop ya, supaya akurasinya juga jauh lebih mantul, teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya lagi untuk tabung. Nah, tabungnya dari senapan PCP River Rainbow ini sendiri pakai tabung kuningan. Oke, teman-teman bediler. Nah, untuk bagian tabung dari senapan PCP River Rainbow ini sendiri pakai tabung bahan kuningan ya, dengan OD 22 mm dengan kapasitas angin itu maksimal di 2500 PSI ya. Oke, jadi tak ingatkan juga untuk teman-teman bediler semua yang ada di rumah, khususnya bagi teman-teman cinta dan juga pemakai senapan PCP, harap diperhatikan juga dalam sistem pengisian angin. Kalau anginnya itu maksimal memang settingannya dari pabrik 2500 PSI sudah mentok ya sudah, sebisa mungkin malah isi di bawah maksimalnya ya sahabat bediler. Jangan malah diisi lebih dari tekanan yang disarankan maupun tekanan maksimalnya. Itu sangat berbahaya banget, jadi jangan pernah dicoba ya. Jangan sembrono ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk manometer juga sudah ada nih di bagian depan senapan. Oke, nah untuk sistem pengisian berada di bagian bawah sini ya teman-teman, seperti ini. Oke, teman-teman bediler, nah untuk bagian chambernya ini chamber biasa ya, seperti itu. Dan juga sudah support magazine, pastinya seperti itu, sudah support magazine. Lebih mudah juga kalau mau hunting ke hutan, berburu ke hutan, kalau pakai magazine itu jauh lebih mudah. Dan support mulai dari magazine 14 rotary ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada setelan powernya juga di bagian belakang, memudahkan kalian kalau mau setel power, mau di setel standar atau juga medium maupun juga big game itu juga bisa. Untuk speed track, mari kita coba. Untuk speed tracknya 1, 2, 3. Oke, dia punya 3 ya, 3 speed track tarikan teman-teman. Dan juga powernya nanti bisa kalian atur juga nanti, apabila mungkin kok di 3 speed track tarikan kok powernya dirasa kurang besar, nanti bisa diatur ya powernya. Ada putarannya di bagian belakang. Dan untuk dari segi popor, finishingnya dia ini popor glossy ya, dengan model
klasik, motifnya kamuflase, finishingnya glossy, cukup membuat senapan ini itu elegan dan juga estetik ya sahabat bedilar. Jadi apabila teman-teman bedilar itu memang tertarik untuk mengoleksi unit senapan seperti ini, bisa untuk order sekarang juga. Atau harganya sendiri senapan PCP River Rambo ini kalian order mulai dari harga 2,2 juta rupiah ya, seperti itu. Untuk harga 2,2 hanya untuk unit saja. Apabila teman-teman ingin dapat full set, kami kasih harga di 2,6 juta rupiah ya. Di harga 2,6 sudah bisa dapat tas senapan, magazin, ada juga peredam. Mana peredamnya? Nah, peredamnya sekeren ini, jadi juga sudah full kamuflase, nggak cuma senapannya aja, namun juga sekalian peredamnya ya teman-teman. Terus kalian nanti juga sudah bisa dapat teleskop 3x9x40, dapat tas kamuflase juga, ada tali sandang, ada juga spare part dan mimis tas dan lain sebagainya ya. Jadi apabila ingin order, bisa order sekarang juga ke CS kami yang ada di bawah sini. Unit ini limited edition dan juga produk eksklusif. Disegera order sekarang juga. Kami juga melayani untuk pembayaran transfer lunas maupun juga COD teman-teman. Jadi apabila para sahabat bediler nih kepengen untuk order bisa juga. Mau COD bisa, mau transfer lunas juga bisa. Dan untuk nomor rekening kami hanya punya satu, yaitu atas nama Ude Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening tersebut sudah pasti penipuan ya, seperti itu teman-teman. Jadi harap diperhatikan ya, harap berhati-hati juga bagi teman-teman yang memang ingin berbelanja senapan angin secara online, karena sekarang ini banyak juga modus-modus penipuan yang cukup banyak dan juga marak di sekitar kita. Jadi harus kita yang berhati-hati ya sahabat bedilar, seperti itu. Apabila ingin mampir kemari untuk lihat beberapa stok-stok senapan yang ready, bisa juga silakan kalian datang ke markas kami. Alamat kami berada di Pare Kediri, Jawa Timur. Tinggal ketik saja di Google Maps, yaitu GSA Sport Indonesia ya, seperti itu. Baik teman-teman bedilar, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini terkait produk terbaru PCP Rambo ya, PCP full kamuflase di budget 2 jutaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah tonton. See you next video dan salam satu laras.